Ya tentu kami meminta pada teman-teman ya, gemar sepeda, road bike, mari kita gunakan ya, jalan sesuai dengan peruntukannya ya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan jalan, tapi diatur ya, peruntukannya kapan, daerah mana, jalur mana, semua sudah diatur. Semata-mata tidak bermaksud membatasi, tapi lebih karena ingin memastikan keselamatan semuanya. Tidak hanya keselamatan pengguna transportasi lain, tapi justru pengguna sepeda itu sendiri. Karena jalur tersebut kan diperuntukkan bagi mobil, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan lain-lain, termasuk sepeda motor. Kalau sepeda masuk di jalur umum seperti itu akan sangat berbahaya. Untuk itu kami minta ke depan, mari kita saling menjaga, saling menghormati, saling membatasi satu sama lain, supaya di Jakarta ini bisa lebih baik, lebih aman, dan semuanya kita tata untuk kepentingan semua. Kita beri kesempatan yang sama dan seluas-luasnya, termasuk pengguna sepeda. Pemprov DKI Jakarta dalam berapa tahun ini sudah menyiapkan, mengadakan, dan memastikan panjangnya jalur sepeda, lebar jalur sepeda. Panjang sejarah Jakarta di periode inilah ya, pengguna sepeda mendapatkan tempat yang terhormat, yang luar biasa. Namun demikian, penghormatan ini agar digunakan sebaik-baiknya, disyukuri dengan cara gunakan jalur yang ada, tidak menggunakan jalur yang bukan jalur sepeda.